Pemirsa, menjelang pembukaan TMMD Reguler 111 tahun 2021, Kodim 0212 Tapanuli Selatan, pasukan dari Yonif 125 Simbisa mulai mempersiapkan diri menjadi salah satu anggota Satgas TMMD. Satu lagi. Mau gini jadi? Oh, nanti di bumerang gue. Dalam pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa reguler 111 tahun anggaran 2021 yang akan dibuka pada Selasa 15 Juni 2021, pasukan Yonif 125 Simbisa mulai mempersiapkan pemberangkatan pasukan. Rencananya pasukan tersebut akan membantu bekerja sama dengan anggota Kodim 0212 Tapsel dan warga desa Siuhom dalam pelaksanaan TMMD selama 30 hari ke depan. Tentu saja pasukan Yonif 125 Simbasa yang dikerahkan untuk membantu pengerjaan TMMD ini memiliki keahlian sendiri-sendiri agar dalam pelaksanaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Kami, Batalion Infanteri 125 Simbisa, siap mendukung program TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang rencana akan dilaksanakan di Dusun Tangga Batu, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun sasaran yang kita laksanakan terbagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik maupun non-fisik. Sasaran fisik seperti fasilitas umum, perbaikan jembatan, perbaikan jalan-jalan rusak, dan lain-lain. Sebelum berangkat, semua pasukan melaksanakan upacara pemberangkatan terlebih dahulu dan melaksanakan doa bersama agar dalam tugas mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Tim Liputan, Bandung TV.